Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sukses sebagai pesepak bola pasti akan menarik ketenaran dan kekayaan, terutama di era ketika uang sering menjadi pembicaraan. Kesuksesan akan memberi para pesepak bola gaji tahunan yang sangat besar dan beberapa kesepakatan komersial yang menguntungkan dalam prosesnya. Pandemi COVID-19 mungkin telah mendatangkan malapetaka bagi dunia olahraga secara umum, dengan sejumlah ajang yang dibatalkan dan pemotongan gaji atlet pada tahun 2020. Tetapi, para pesepak bola terus mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang mengejutkan hingga hari ini. Siapakah para pesepak bola yang berpenghasilan selangit? Nah, kali ini kami akan mengulasnya untuk kamu versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Cristiano Ronaldo. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Lazio pada pekan ke-34 Liga Italia di Allianz Stadium. Tidak diragukan lagi, sebagai atlet paling populer di dunia, Cristiano Ronaldo terus disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nike, EA Sport, Tech Heuer, DAZN, Clear Hacker, dan Herbalife hanyalah beberapa di antaranya. Menariknya, untuk gaji pemain asal Portugal ini menghasilkan 150 juta US dollar, lebih sedikit daripada rival lamanya Lionel Messi. Ini adalah hasil kesepakatan Ronaldo untuk menerima pemotongan gaji pada tahun 2018 untuk memastikan transfer dari Real Madrid ke Juventus. Namun, peningkatan usaha bisnis Ronaldo telah membantu. Bintang Juventus itu diperkirakan memiliki kekayaan bersih 460 juta US dollar. Yang kedua, Lionel Messi. Kapten Barcelona Lionel Messi tersenyum saat pertandingan melawan Gimnastik pada laga uji coba di Johan Cruyff Stadium. Duduk di peringkat teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran termahal di dunia, kekayaan Lionel Messi senilai 126 juta US dollar. Penampilan Messi bersama Barcelona lebih sekadar membuktikan nilai uangnya. Sebanyak 31 gol dan 26 assist dari 44 pertandingan dibuat bintang asal Argentina itu bersama Barcelona pada musim lalu. Yang ketiga, Neymar. Neymar merayakan gol ke gawang Olympique Lyon pada laga lanjutan pekan ke-6 Liga Prancis di Stadium Parc des Princes. Total penghasilan 95 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,35 triliun rupiah. Sama seperti tahun lalu, Neymar masih konsisten di peringkat ketiga dalam daftar ini. Pemain internasional Brasil tersebut tampaknya akan tetap berada di dalam daftar ini setelah memperpanjang kontrak baru berdurasi maksud kami 4 tahun PSG. Artinya, mantan bintang Barcelona ini tetap berkostum PSG dan merumput di Liga 1 setidaknya sampai tahun 2025. Neymar juga merupakan atlet dengan sejumlah pengikut yang banyak di media sosial dan platform lainnya. Dia memiliki 284 juta pengikut dan menempati peringkat ketiga maksud kami soal atlet dengan pengikut terbanyak. Pada November lalu, Neymar menandatangani kontrak konten eksklusif dengan aplikasi berbagi video thriller. Yang keempat, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dalam laga lanjutan Liga Prancis antara Stade de Reims dan Paris Saint-Germain di Stadion Auguste Delon, 29 Agustus 2021, berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Total penghasilannya mencapai 43 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 612,41 miliar rupiah. Mbappe melengkapi 3 mega bintang PSG yang berada di posisi 4 besar daftar ini. Dia pun menjadi pemain termuda yang ada di dalam daftar ini meski jumlah penghasilannya jauh di bawah 3 pemain lainnya. Kontrak pemain internasional Prancis tersebut dengan PSG akan habis pada akhir musim ini. Tampaknya Mbappe akan mencari tantangan baru pada musim 2023 karena PSG menolak perpanjangan kontrak sang pemain pada awal tahun lalu. Real Madrid berpotensi mendapatkan jasa Mbappe.
Yang kelima, Mohamed Salah. Mohamed Salah merayakan gol bersama Trent Alexander-Arnold dalam laga Norwich versus Liverpool di Stadion Carrow Road. Total penghasilannya 41 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 583,922 miliar rupiah. Salah merupakan satu-satunya perwakilan dari Premier League yang ada di dalam daftar ini. Pemain internasional Mesir tersebut masuk peringkat 5 seperti tahun lalu. Dia pindah dari AS Roma ke Liverpool pada tahun 2017. Sejak itu, Salah menjelma menjadi bintang The Reds dengan capaian 20 gol setiap musim dan menjadi nyawa klub. Baik di Liga Champions maupun Premier League, Salah menjalin kerjasama sponsor dengan Vodafone pada Februari 2020 dan menjadi duta PBB atau Persekutuan Bangsa-Bangsa untuk program yang memberikan dukungan pembelajaran digital bagi para pengungsi di negaranya. Yang keenam, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski seusai mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund pada laga Piala Super Jerman atau DFL Super Cup 2021 yang dihelat di Stadion Signal Iduna Park, membuat namanya semakin terus melambung. Total penghasilannya 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 498,47 miliar rupiah. Lewandowski menunjukkan konsistensi penampilan selama membela Bayern Munchen. Sejumlah rekor dia torehkan sejak menginjak usia 30 tahun. Pemain asal Polandia ini terpilih menjadi Bayern Player of the Season pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dan dia pun menyabet penghargaan German Footballer of the Year pada tahun 2020 dan 2021. Mantan bintang Borussia Dortmund ini pun menjadi pemain pertama Bundesliga yang mencetak gol dalam 13 pertandingan berturut-turut. Dia pun menjalin kemitraan komersial termasuk dengan merek personal miliknya sendiri RL9 dan merek kopi. Yang ketujuh, Andres Iniesta. Andreas Iniesta diperkenalkan sebagai pemain baru Vissel Kobe pada 24 Mei 2018 dengan total penghasilan 35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 498,47 miliar rupiah. Gelandang veteran asal Spanyol ini membuat kejutan ketika memperbarui kontrak dengan Vissel Kobe pada Mei lalu. Dia akan bekerja sama selama 2 tahun lagi dengan klub Jepang tersebut. Iniesta yang pindah dari jelek, maksudnya bukan jelek orangnya ya, tapi nama grupnya ya para netizen, hehe, pada 2018 setelah meninggalkan Barcelona, akan tetap merumput di Jepang hingga 2023, yang berarti usianya bakal mencapai 40 tahun. Yang ke-8, Paul Pogba. Paul Pogba merayakan golnya dalam pertandingan AC Milan versus Man United pada leg kedua 16 besar Liga Europa di Stadion Giuseppe Meazza di usianya yang ke-28 tahun. Dia telah menghasilkan 34 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 484,23 miliar rupiah. Paul Pogba turun 3 strip dibandingkan tahun lalu dalam daftar yang dirilis Forbes ini. Meski demikian, penghasilannya tidak berubah. Masa depan Pogba di Old Trafford belum pasti setelah klub menggait pemain-pemain top termasuk Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Rafael Varane. Yang ke-9, Gareth Bale. Di usianya yang mencapai kepala 3, total penghasilan Bale mencapai 32 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 455,744 miliar rupiah. Gareth Bale sudah kembali ke Real Madrid setelah sempat dibuang. Dia dipinjamkan ke bekas klubnya, Tottenham Hotspur, pada musim 2020 sampai dengan 2021. Pada musim ini, Bale yang sempat berstatus pemain termahal di dunia ketika dibeli Real Madrid dari Tottenham pada 2013 sudah tampil dalam 3 pertandingan La Liga. Pemain asal Wales ini mengakhiri puasa gol pada bulan lalu ketika melawan Levante. Sebelumnya, dia hampir 2 tahun tak pernah membobol gawang lawan saat membela Real Madrid. Yang ke-10, Eden Hazard. Bek Chelsea Andreas Christensen menghadapi penyerang Real Madrid Eden Hazard pada laga leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Alfredo Di Stefano, Madrid.
Total penghasilannya mencapai 29 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 313,02 miliar. Mungkin mengejutkan melihat Eden Hazard masuk posisi 10 besar setelah dia melewati 2 musim yang suram. Bagaimana tidak, Hazard melewatkan total 59 pertandingan sejak dibeli Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019. Selama berkostum El Real, pemain asal Belgia ini baru tampil sebanyak 48 kali dalam semua kompetisi, mencetak 5 gol dan sisanya dia lebih banyak bergelut dengan cedera. Hasil muncul rumor yang menyebutkan Real Madrid akan memotong gaji Hazard. Ini bakal memberikan efek pada posisinya dalam daftar untuk musim 2022 sampai dengan 2023. Demikianlah ulasan 10 pesepak bola dengan penghasilan terbesar di dunia versi Yeri Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.